Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya, Kepiting Seruduk Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Kepiting Seruduk Channel diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Video kali ini saya akan membahas cara menyusun media filter mekanis dan biologis di sistem budidaya kepiting vertical host atau yang disebut recirculating aquaculture system. Media ini amatlah sangat sederhana dan hasilnya luar biasa. Tapi kalau salah menyusun media filternya bisa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup kepiting. Dan sebelum melihat media filter ini, jangan lupa like, komen, subscribe biar videonya terus berkembang. Bisa menginformasikan tentang budidaya kepiting bakau. Simak video selanjutnya. Inilah tampak box system vertical host di kamera. Terlihat media filter airnya ada 5 box. Ini perpaduan filter mekanis dan biologis. Baik, kita akan membahas filter yang pertama. Filter yang pertama ini adalah filter mekanis. Di sini saya kasih saringan 2 berupa kain sama spon. Ini gunanya untuk menyaring kotor-kotoran yang kasar seperti sisa-sisa makanan. Terus yang kedua ini spon kasar, ini gunanya sama juga menyaring sisa-sisa makanan yang kecil. Box yang nomor satu ini susunan media filternya pertama berupa kain, terus kedua ini ada spon kasar, terus yang bawahnya ini ada serabut hijau, bawahnya lagi batu apung, bawahnya lagi pasir, bawahnya lagi
karang jahe. Terus yang box air yang kedua ini ada serabut hijau, jaring nelayan, ini jaring nelayannya, terus serabut hijau lagi, kenapa saya double, karena kunci keberhasilan filter itu di awal pertama itu fungsinya buat menyaring kotoran-kotoran yang halus dan kasar. Terus yang container box yang kedua ini ada karang jahe. Ini karang jahe. Terus saya tambahkan dengan ini sepotongan sedotan kecil-kecil. Terus ini bawahnya lagi ada biopol. Terus yang box yang keempat ini ada kaltnes K1. Kaltnes K1, bawahnya kaltnes saya kasih biopol. Dan usahakan kaltnes K1 ini berputar. Terus yang box container box yang terakhir, yang kelima, ini saya kasih lampu Jovi sama aerator. Gunanya lampu Jovi adalah mencegah atau mematikan bakteri-bakteri jahat yang akan masuk ke kepiting, biar kepitingnya sehat, biar kelangsungan hidupnya kepiting awet dan sampai waktu panen. Ini penampakannya. Dan usahakan pertipaan media filternya itu diusahakan naik turun supaya sirkulasi airnya lebih bagus. Ini media box filter sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Dan saya mengaplikasikan ini sudah lama, sudah hampir 2 tahun. Dan airnya pun belum saya ganti sama sekali. Tapi kualitasnya air bagus sekali. Contohnya di kepiting ini
Kalau sistem media filter jelek, otomatis larinya ke air. Air akan berubah cepat baik. Itulah video-video media filter. Bila mana edukasi tentang kepiting lebih dalam, bisa komen atau WA. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar videonya terus berkembang menginformasikan budaya kepiting sistem vertikal host. Sampai jumpa dan nantikan video-video selanjutnya.